Dengan sabar, Warsidi, warga Dusun Ngerice, Desa Melian, Kabupaten Gunung Kidul ini memindahkan air yang berada di galian tanah di Telaga Banteng setempat ke dalam ember yang dia bawa. Galian tanah ini merupakan satu-satunya sumber air gratis yang bisa didapatkan oleh warga. Pasalnya, harga satu tangki air bersih senilai Rp120.000 dirasa sangat memberatkan. Tidak hanya airnya yang keruh, warga juga harus menunggu hingga 1 jam lamanya untuk bisa mendapatkan satu ember berukuran 10 liter. Air kotor ini dimanfaatkan oleh warga untuk keperluan sehari-hari, mulai dari memberi minum ternak, mencuci hingga diminum, meski harus didiamkan selama beberapa hari terlebih dahulu. Kondisi ini sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir. Sejak memasuki musim kemarau, bak penampungan air hujan warga mulai mengering. Ya kurang lebih 1 jam, kalau masih terlalu lambat masih 1 jam, karena hampir-hampir sampai nggak keluar airnya yang dari tanah. Ini kenapa tetap ngambil dari sini sih Pak? Nah untuk bantuan daripada beli uang nggak punya petani itu, ya untuk petani lain-lain toh Mbak. Biar irit gitu ya? Ya begitu. Harapannya gimana Pak? Harapannya kalau bisa ya dinjolnya minta dibantu. Itu untuk warga Dusun Ngerice itu kesulitan air selama kurang lebih 3 bulan. Untuk mendapatkan air itu warga yang membeli air tangki dari swasta. Gitu. Terus untuk air telaga ini Pak digunakan warga untuk apa Pak? Air telaga pas ini masih banyak itu ya digunakan untuk mandi, mencuci seperti itu. Tapi untuk konsumsi untuk minum, untuk memasak itu ya membeli dari tangki swasta. Belum adanya aliran air bersih memaksa warga mengkonsumsi air dari galian tanah di tengah telaga, meski kebersihan dari air tersebut juga belum terjamin. Lebih miris lagi, dari sekian banyak galian yang dibuat, hanya ada satu saja yang menghasilkan air dalam jumlah yang banyak. Warga berharap pemerintah bisa segera memberikan saluran air bersih agar mereka tidak perlu lagi mengais air galian tanah yang keruh tersebut. Anjar Ardityo, Jogja TV.